Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan tengok topik kelima, iaitu analysis of statically determinate 2D pin jointed truss. Topik lima. Okey. Jointed truss ataupun 2D jointed truss ni, truss ni adalah dalam bahasa Melayu kita panggil kekuda. Okey, dalam satu struktur kekuda adalah salah satu struktur dalam dalam kekuda ni ataupun truss adalah salah satu component struktur. Okey, so kita tengok ni contoh-contoh struktur, contoh-contoh truss. Okey, so kalau kita tengok struktur kekuda ni, dia mesti ada gabungan daripada member. Okay, member. Ni member kita panggil. Di kanan ni, ni adalah member. Okay, ni member. Ni member satu. Okay, ni member dua. Katakanlah ni member dua. Dan seterusnya. So, gabungan member-member ni, okay, kita akan connect dengan join. Okay, ini adalah join. Okay, from member to member ada join. Okay, bila dah banyak-banyak macam ni, so component ni bila digabungkan akan menjadi satu struktur kekuda. Okay, so struktur kekuda adalah gabungan daripada member dan juga join. Okay, di mana biasanya struktur kekuda ni kita akan guna bahan sama ada kayu, okay, keluli ataupun lightweight steel. Okey, untuk kekuda. Okey, biasanya kekuda ni awak akan jumpa dekat mana? Dekat jambatan ke, okey. Struktur jambatan ke kan? Macam-macam awak tengok bentuk-bentuk jambatan dia. Okey. Lepas tu dalam bumbung bangunan awak kan, bumbung rumah. Okey. So itu adalah contoh kegunaan struktur kekuda dalam pembinaan. Okey, sebenarnya kekuda ni sangat kuat. Bila kita gabung-gabungkan ni, okey, dia menjadi satu struktur yang kuat. Okey. So, kita akan analisis lah. Okey, kita akan analisis pula kekuda punya struktur. Sebelum ni kita tengok beam, sebelum ni kita tengok frame. Okey. So, hari ni kita akan tengok analisis kekuda. Kita akan cari berapakah daya dalaman pada kekuda, berapa reaction pada support dalam kekuda ni. Okay, so ni adalah contoh-contoh kekuda. Okay, jenis-jenis kekuda, susunan kekuda. Kita ada whole truss, kita ada prat truss. Okay, susunan prat truss macam ni. Warren truss, Parker truss, K truss. Okay, K ni kalau perasan ada bentuk K kat sini. Nampak? Bentuk K. Sebab tu nama dia K truss. Okay. Ada bentuk Baltimore truss, King Post truss. Okay. Prat truss lagi sekali. Okay, prat truss ni ada dua jenis. Satu yang kekuda dia sama tinggi. Kekuda dia sama tinggi. Ataupun tak sama tinggi. Okay. Ni tak sama tinggi tapi ikatan dia sama, prat. Kita juga dengan whole truss, Warren truss, okey, dan kita ada fing truss. Okey, ini contoh-contohnya lah. Contohnya kalau ada aktiviti design kekuda, awak boleh guna jenis-jenis ikatan kekuda ni untuk awak pastikan kekuatan kekuda awak. Okey. Okey, seterusnya sebelum kita buat analisis, kita kena tahu assumption sikit pasal analysis of kekuda. Okey, so, kita kena ada assumption lah. Assumption dalam kekuda. Anggapan eh. Okey, the member of the truss are connected of their both end by friction pins. Maksudnya kita kena anggap susunan ni, member to member ni, susunan dia, join ni adalah jenis ikatan pin. Okey, pin connection. Pin.
Okay, bukan roller, bukan fix. So sambungan ni adalah pin connected. Okay, pin connection. Okay, lepas tu the truss is loaded with support only at 8 points. 8 joints. Maksudnya daya yang dikenakan ataupun reaction dikenakan mesti pada pada joint sahaja. Katakanlah kita ada reaction kat sini, mesti dekat joint. Okay, ini pun sama dekat joint. Ini pun sama dekat joint. Kalau ada daya luaran, external load, katakanlah kat sini ada external load, mesti dikenakan pada joint. Okay, external load mesti dikenakan pada joint. Tak boleh dekat tengah-tengah ni. Tak boleh dekat tengah-tengah ni. Katakanlah roller, apa, pin connection, reaction kat sini. Tak boleh. Pin support sini tak boleh. Okay, tak boleh tengah-tengah. Dia mesti dekat joint. Okay. Dan kita kena pastikan kestabilan ke kuda. Stability dia. Sebelum kita kira, kena pastikan ke kuda kita stable. Kalau kita, kuda kita tak stable, kita tak boleh kira. Okay. So, kita akan kira macam mana nak tentukan dia stable ataupun tak stable nanti. Okay. So, kita tengok dulu macam mana dia punya static determinancy. Okay, inilah yang saya nak awak tahu dulu sebelum buat pengiraan. Kena pastikan dia stable. Dan dia punya determinancy. Boleh tentu static ke ataupun tak boleh tentu static. Dalam beam pun ada indeterminate dan determinate kan? Dalam beam. Dalam kekuda pun ada determinate truss ataupun indeterminate. Okay. Boleh tentu static kekuda ke ataupun tak boleh tentu static. Okay. So, macam mana kita nak tentukan boleh tentu static atau tak boleh tentu static? Kita akan guna formula 2 M sama dengan 2J tolak reaction. Okay. Tolak reaction. Biasanya untuk simply supported. Okay, kalau kekuda, simply supported kekuda, dia mesti ada macam beam juga, satu pin dengan satu roller. Ni beam, tapi kalau kekuda, dia akan jadi macam ni lah. Contoh ni kekuda. Okay, kekuda punya struktur. So ni adalah simply supported kekuda. Okay, satu roller, satu pin. Reaction dia 3. Okay, reaction dia adalah 3. Okay, so awak kena kira member berapa, J berapa. Member ni adalah member, J ni adalah joint. Okay, so dia akan dalam kategori ni. Okay, truss is statically unstable jika member kurang daripada 2J tolak 3. Kadang-kadang ada buku buat macam ni. Okay, 2J sama dengan M plus R. Okay, 2J sama dengan M plus R. Sama ke tidak dengan formula ni? Okay, sama eh. Awak jangan kata tak sama. M sama dengan, ni yang saya bagilah. M sama dengan 2J tolak R. Ataupun 3. 3 ni sebab simply supported. Lepas tu, sama tak dengan 2J M plus R. Sama ke tidak? Sama kan? Ha, jangan awak kata tak sama pula. Okay, formula ni boleh jadi macam-macam. Okay, ada jadi, ada boleh jadi R sama dengan apa? R sama dengan 2J tolak M pun boleh. Okay, sama je. Okay, ni main apa, formula je. Okay, tapi awak boleh, awak boleh guna formula yang sama ni. Kalau buku, kalau buku tu formula dia lain, awak kata jangan, buku tu salah, awak yang salah. Ni formula ni, ni kan formula, jadi dia boleh bertukar-tukar. Suka hati dia lah, dia nak start from mana dulu. Yang penting awak tahu basic. Okay. So M adalah member, J adalah joint. Okay, stable, dia unstable bila M kurang daripada 2J tolak 3. Maksudnya member dia kurang daripada 2J tolak 3. So kalau member kurang daripada 2J tolak 3,
Maksudnya awak kena tambah member. Tak perlu kira lagi dulu, tambah member je, plus member, supaya dia seimbang. Kalau member dia kurang 3, awak tambahlah 3 member untuk pastikan kekuda berada dalam keadaan stable. Okey. M sama dengan 2J tolak 3. Kekuda adalah stable dan statically determinate internally. Okey, statically indeterminate internally. Internally sebab ni R dia adalah 3. Kalau R dia lebih daripada 3, katakanlah sini pin juga, so reaction dia dah jadi 4. So dia jadi M sama dengan 2J tolak 4. So mungkin dia stable. Okay, dia stable dan dia statically indeterminate. Okay, dan dia panggil externally. Okay, yang ini panggil externally. Okay, externally. Kalau R dia lebih pada 3. Okay, tapi biasanya dalam kes kita, kita ambil 3 je lah untuk pastikan dia boleh determinate. Satu lagi, M lebih besar daripada 2J tolak 3. M bila member lebih besar daripada 2J tolak 3, dia stable. Okay, dia stable dan dia statically indeterminate. Maksudnya dia tak boleh tentu, static. Tak boleh kira macam direct. Tak boleh kira direct macam kita belajar to join nanti. Okay, so dia dalam kategori indeterminate internally jika M lebih besar daripada 2J tolak 3. So formula ni kena tahulah. Sebelum buat pengiraan analisis, kita akan guna formula ni untuk tentukan dia boleh tentu static ataupun tak boleh tentu static. Okay, ni yang tadi saya sebut. R lebih besar daripada 3, indeterminate externally. Okay, kalau kurang, unstable je. Instable and externally. Okay, sign connection. Okay, ni adalah kalau kita dapat daya nanti eh. Daya dalam member. Daya dalam member. Ni untuk member. Kalau kita dapat positif member tu, so dia adalah dalam tension. So daya dia ke dalam. Okay, tension. Kalau dapat negatif, dia adalah compression dan daya dia adalah menghala ke luar. Okay. So, kita tengok dulu macam mana nak kira method of join. Okay, first step. Kaedah pertama kita akan guna method of join. Okay, tujuan kita gunakan method of join ni supaya kita dapat cari daya dalaman pada member ni. Okay, kita kena cari reaction dahulu. Dan lepas tu kita kena cari daya dalaman bagi setiap member awak. Okay, daya dalaman setiap member. Kalau awak ada 10 member, 10-10 tu lah awak kena cari. Okay, 10-10 tu kena cari. So, dalam member tu ada tension, ada compression. Kalau positif, tension. Kalau negatif, compression. Okay, so okay, kita ada identification of zero force member. Okay, ni nanti saya akan terangkan. Okay, bila ada contoh baru saya terangkan. Okay, dan satu lagi method adalah method of section. Satu tadi method of join. Okay, join ni maksudnya kita akan pergi setiap join untuk dapatkan daya dalaman. Kalau section, kita akan cut kekuda tu supaya kita dapat daya dalaman dia. Okay, so kita akan belajar dua cara dalam topik ni. Satu method of section, satu lagi method of join. Okay, sebelum tu kita tengok dulu example 1.1 untuk pastikan dia stable tak stable. Okay, so cara dia. Okay, tengok dulu kekuda awak ni. Okay, jangan lupa formula. M sama dengan 2J tolak reaction. Okay, tengok ni. Ni adalah berapa? Ni ada pin dan ini adalah roller. So pin ada dua daya.
aksi Y dengan paksi X, dan roller ada satu daya saja, paksi. Kalau dia ikat, kalau diikat macam ni, paksi X. So awak kena cari daya pada paksi X, eh, bukan Y, eh. Kalau Y, kalau dia ikat macam ni kat bawah, so dia adalah paksi Y. Kalau yang ini diikat secara macam ni, maksudnya dia ada paksi X. Kalau pin, dia ada dua je lah, paksi X dan paksi Y. Okay, so kita kena kira dahulu ke kuda awak ni ada berapa reaction. So reaction ada 3. Reaction ada 3. Join ada berapa? Okay, join ada berapa? Member ada berapa? So kira member. Sama sekali kira member. Ni member, satu member. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 member. Join, join ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so join ada 6. Okay, masukkan dalam formula ni, M sama dengan 2J tolak 3. M awak 9, darab dengan 2, darab dengan 6, tolak dengan 3. So 12 tolak 3 sama dengan 9, betul? 9 sama dengan 9. So dia dalam kategori, tengok balik kategori apa? Kategori M sama dengan 2J tolak 3. Thrust is stable and statically determined internally. Okay, so awak kena tulis macam tu lah. Okay, okay, thrust is stable and statically determined internally. Okay, internally ni maksudnya R dia 3. Ataupun awak tak payah tulis internally pun tak apa. Maksudnya stable and determined. Thrust is stable and statically determined. Boleh tentu static. Bila boleh tentu static, baru kita boleh guna method of join terus. Okay, kita akan guna direct method of join ataupun method of section. Kalau tak dua, kalau tak sama dengan ni, 9 tak sama dengan 9, so awak tak boleh guna method of join terus. Okay, kalau dia kurang, katakanlah dia member dia 8, 2J tolak 3 dia 9. Maksudnya member dia kurang 1. Member dia kena tambah 1 member supaya dia stable. Okay, kena tambah 1 member. Tak kisahlah mana-mana awak nak tambah, tapi kena tambah member. Okay, okay, so example 1.2. Okay, sama juga, tengok dulu stability atau tak stable. Okay, yang ini ada R 1, yang ini ada 2. Okey, lepas tu kira berapa M dia. Formula M sama dengan 2J tolak R. R dia kita tahu 3. Okey, so berapa member? Tengok betul-betul ni, kira 1, 2, 3. Okey, 4 ni member ni, member bersilang ni kira 1, eh. Ni kira 1, bukan sini tak ada join, eh. Sini tak ada join. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So member adalah 10. Join awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini bukan join, eh. Ini bukan join. So join ada 6 saja. Okay, so kira punya kira, J M 10, 2 darab 6 tolak 3. Berapa ni? 12 tolak 3, 9. Maksudnya 10 lebih besar daripada 9. Ada member dia terlebih 1. So thrust is stable, the kuda stable, dan internal statically, sorry, statically, sepatutnya tulis statically, statically indeterminate. Tak boleh tentu static. Okay, the degree of
indeterminacy. Determinacy is one. Okay, maksudnya kita kena mention dia punya degree of freedom. Maksudnya dia punya degree of indeterminacy adalah satu. Okay, kena tulis macam ni. Trust is stable and statically indeterminate. The degree of indeterminacy ataupun the degree of freedom pun boleh. Darjah kebebasan adalah satu, terlebih satu member. Maksudnya dia tak boleh tentu static. Awak tak boleh guna method of join terus, tak boleh. Tak boleh guna direct method of section, method of section dengan method of join nanti, tak boleh. Kena ada cara lain. Itu dalam bab 7. Okey, bab ketujuh baru boleh guna. Baru kita akan belajar kalau indeterminate. Okey. Okey, kita tengok contoh 1.3. Ha, ni contoh method of join. Okey, kita kena kira daya dalaman. Tadi tu contoh nak tentukan stable tak stable dan dia dalam kategori mana. Okey, so dalam kategori contoh 1.3, cuba tengok ke kuda ni. A plain truss subjected to load figure in 1.7. Determine force, okey, determine force in each member of truss and reaction using method of join. Okey, maksudnya kita kena cari daya dalaman bagi kekuda ni dan juga daya luaran ni, support ni, guna kaedah method of join. Okey, kena guna method of join. Okey, so tentukan dulu dia stable tak stable. M sama dengan 2J tolak 3. Reaction ada 3. Pin dengan roller. Join ada berapa? Member ada berapa? Member ada 1, 2, 3, 4, 5. So member 5 darab dengan join. Join ada 1, 2, 3, 4. 4. Lagi tolak 3. So 8 tolak 3, 5. So 5 sama dengan 5. So kekuda adalah stable dan statically determinate. Okay, stable dan statically determinate. Barulah kita boleh guna method of join secara direct. Okay, sebelum kita pergi method of join, kita kena cari dulu reaction kat sini. Eh, reaction ni. So, maksudnya dekat A ni ada pin. So, reaction ada 2. RAY dan juga RAX. Okay, dekat D ni ada satu saja roller, RDY. Okay, so ini awak kena carilah daya tindak balas dia. Macam mana nak cari? Sama juga macam frame. Okay, macam frame, lebih kurang frame eh, untuk dapatkan daya tindak balas. So, untuk dapatkan daya tindak balas bagi ni, okey, bagi ke kuda ni, tengok dulu. Kita tengok paksi X. Biasanya kita tengok paksi X dahulu sebab dia ada special case, ada 22 kN ke kanan. Dekat join sini ada 22 ke kanan. Ada lagi tak daya ke kanan ataupun ke kiri? Tengok daya pada paksi X, tengok daya pada paksi Y. Daya pada paksi X 22 ke kiri, ke kanan. Dan hanya satu saja yang belum terjawab, iaitu RAX. Maksudnya RAX ni sebenarnya dia kena, dia dapat 22 ke kiri lah. Okay, balance balik. 22 ke kiri. 22 ke kanan sama dengan 22 ke kiri. So RAX dapat 22. Sekarang ni awak kena cari RAY dengan RDY. Okey, macam frame juga. Jumlah daya, jumlah moment D sama dengan kosong. Rujuk support D ni untuk dapatkan RAY. So, macam mana? RAY ke D. So, ada positif RAY. Darab berapa ke D? Dari sini ke sini, dia dah bagi tahu 11 meter. And then, you ada 22 ni. Ha, 22 ni ada eh. 22 ni bertindak balas ke D walaupun dia paksi X. So
22 paksi X kena darab dengan jarak ke jarak darab dengan tinggi ke D. Okey, kita akan jarak darab dengan tinggi. Tinggi dia 12. So, ikut jam ke lawan jam ke D? Ikut jam kan? So, positif 22 darab 12. Okey, paksi X darab dengan tinggi. Okey, kalau paksi Y darab dengan panjang. So, sama dengan, ada lagi tak? Daya. Okey, 22 ni sebenarnya ada. Tapi sebab 22 darab dengan tinggi dia sama level dengan D ni. So, 22 darab dengan kosong. Tak ada. Okey, so hanya 2 saja terlibat. RAY dengan 22. So, sama dengan kosong. RAY berapa? RAY pindah sebelah akan dapat negatif. Okey, so kira RAY dapat negatif 24. Okey, 24 kilo Newton. Maksudnya RAY ni bukanlah ke atas negatif. Dia bukan dapat positif. Dia dapat negatif. So arah dia ke bawah. Okey, so RAY bukannya ke atas. Sebenarnya dia adalah ke bawah, iaitu 24. Okey, betulkan dia punya arah balik. And then kita kena cari dy pula. Untuk cari dy, kita buat rujuk momen A. Rujuk momen A sama dengan kosong. Daya ke D berapa? Daya ke A berapa? Negatif R D R dy darab 11 meter. Okey, lagi kita ada 22. 22 ke A. Ingat dia 22 ke A, 22 tu kena darab dengan tinggi ke A. Okey, 22 darab dengan tinggi ke A. Oleh kerana dia sama level dengan D, so dia adalah tambah 22 darab 12 juga. Tinggi level dia sama dengan D, 12 A ni kan. So 22 darab dengan A. Ada lagi tak? Tak ada kan? So 2 tu sahaja. So RDY dapat berapa? So kira punya kira, RDY kita akan dapat positif 24. Positif. Maksudnya betullah anggapan awak, RDY ni ke atas, iaitu 24 kilo Newton. Okay. So sebelum kira daya dalaman, pastikan daya luaran ni seimbang dahulu. Okay, daya dalaman ni daya dalaman ke kuda. Daya luaran ni yang luar daripada ke kuda. So total Fx adalah 22 ke kanan, 22 ke kiri, seimbang. Total Y, paksi Y 24 ke bawah, 24 ke atas, seimbang. And then barulah boleh proceed kepada method of join. Okay, so macam mana kita nak start method of join? Nama pun join, method of join. Nama dia pun join . Tahu join, sambungan, kaedah sambungan. Okay, kaedah sambungan ni. So kita kena pergi ke setiap sambungan ni untuk kira. Okay, kita kena pergi ke setiap sambungan. Katakanlah awak nak ke sambungan mana. Okay, tips dia kena pergi sambungan yang paling kurang. Paling sikit saja sambungan. So awak akan dapat jawapan dengan mudah berbanding awak pergi satu join yang banyak member dia. Okay, kalau join yang banyak member awak start, memang awak takkan dapat jawapan sebab kita hanya akan gunakan paksi X, paksi Y. So kita akan pergi biasanya dua lah, dua atau satu. So you can start from C, you can start from A dulu. Okay, boleh buat. Okay, so kita buat A lah dulu . Katakanlah saya nak A. Okay. Saya nak A katakan. Sekejap .
Okay, katakanlah saya start A. Okay, kita start from A. Tengok A. Kita kena buat free body diagram dulu. Okay, free body diagram. Okay, start from A. Ni A. Tengok A sahaja. Join A sahaja awak tengok. Jangan tengok join lain. Okay, leraikan A tu. Dekat A ada 24 ke bawah. Kan, 24 ni. Okay, so 24 ke bawah. And then awak ada 22 ke kiri. And then you ada A ke B. Ha, leraikan. Katakanlah awak potong ni, kata awak cut ni. Sebenarnya ada AB. Okay, A ke B. Dari A ke B dan satu lagi ada A ke D. A ke D. Okay. So, kita kena kira lah. Dalam method of join ni, dia guna dua paksi saja. Daya pada paksi Y dan juga daya pada paksi X. Jumlah daya pada paksi Y kosong dan jumlah daya pada paksi X pun kosong. Okay, kita tengok paksi Y dahulu. Boleh juga paksi X dulu. You can start mana-mana. Okay. So, tapi saya akan ambil daya yang paling kurang untuk starting. Mungkin X, mungkin Y. Kalau kes ni, saya tengok Y. Sebab apa? Kalau X ada dua unknown terlibat. AB dan juga AD. Kalau Y hanya satu saja terlibat unknown dia, iaitu AB. Okay, so saya ambil AB. Okay, sebelum kita start, kita kena tahu dahulu member mana yang condong. Biasa member yang condong ni kita ada kelebihan lah, pengiraan. Okay, kalau yang macam AB ni, dia mendatar je macam ni. Jadi tak perlu darab dengan slope. Kalau condong, kita kena darab dengan condong, dia punya kecerunan. Kenapa? Sebab AB ni, contohnya AB sampai C ni, dia condong kan? Jadi condong, dia ada kecerunan. Dan dia terlerai pada dua arah, pada paksi X dan juga pada paksi Y. Sebab tu awak kena hati-hati dekat member yang condong. Okay? So, sebelum kita tengok member yang condong, tengok dulu slope dia. Okey, katakanlah A, B, C ni. Kalau awak tengok segitiga ni. Okey, dia kena cari dia punya kecondongan dahulu. Okey, kita boleh ambil keseluruhan A, B, C ni. Kan, kalau awak tengok. Panjang dari A ke C ni adalah 11 campur 5. So, adalah 16. Kan, 16 dia punya lebar. Tinggi A ke C ni adalah 12. Okay, so kita kena ni, kalau ada sifir yang boleh kita ringkaskan, ringkaskanlah matematik. Sifir 4, 3 kali 4 12, 4 kali 4 16. Berapakah hipotenus dia? 3, 4. So ni matematik saja. So kita dapat 5 kat sini. Okay, dapat 5. Ha, jangan tanya saya macam mana dapat 5. Ha, ini matematik darjah 5 dah belajar. Okay, cari sendiri. 3, 4, 5. Okay, so daripada slop ni barulah kita tengok awak punya paksi Y. Kita dah tahu slop kat sini 4, 3, 5. And then leraikan pada paksi Y saja untuk join A. Join A ada 24, negatif 24 ke bawah. Lagi ada AB. AB menghala ke atas, so plus AB. Berapa slope paksi Y dia? Okay, ni paksi Y, ni paksi X. Kan? Kalau tengok paksi Y, ni paksi X. So slope paksi Y dia adalah 3/5. Okay, itu sahaja paksi Y, 24 dengan AB. AD ni paksi X, 22 ni paksi X. So tak boleh campur dekat paksi Y.
Okay, paksi Y, cerita paksi Y je lah. Jangan awak campur 22 lagi, campur lagi AD. Okay, salah konsep. Okay, sebab tu kita tulis macam ni, paksi Y. Okay, so total ni sama dengan kosong. So, kita akan dapat AB. Berapakah AB? Okay, 24 pindah sebelah. Positif. Okay, darab dengan 5 bahagi 3. Pindah sebelah. Eh. So, AB dapat berapa? Okay, so AB kita kira dapat 40. Positif 40. Positif 40 kilonewton. So, ni adalah tension ataupun tegangan dalam bahasa Melayu. Tension. So, kalau positif, kita dapat tension. Maksudnya kita dah bincang tadi, positif adalah daya ke dalam. Okay, daya ke dalam. So, kita kena tulis balik dekat sini. Ke dalam. Sebenarnya, AB awak ke dalam 40. Ha, macam tu. 40. Sekejap eh. Padam balik. Ni adalah 40 kilonewton ke dalam. Okay. So, dapat yang itu. And then, kita tahulah AB ni sebenarnya 40. Betul lah anggapan dia ke dalam. Okay. Kalau awak dapat negatif, awak dah kena tukar arah keluar. Okay. Tadi kita anggap ke dalam dahulu eh. Ha, nampak dia ke dalam. So, betul lah positif. So, memang dia ke dalam. Okay. Cuba pula paksi X. Okay, paksi X. Okay, paksi X. Cuba buat paksi X. Paksi X apa yang ada? Ada 22. So, 22 kiri ke kanan tu menghala ke kiri ke kanan? Ke kiri. So, dia negatif. And then, awak ada AD. Kan? AD. Positif AD. Positif AD. And then, ada AB. AB ni terlelar daripada dua arah sebab dia condong. Paksi X dengan paksi Y. So, AB pun kena ambil balik. 40 tadi. So, arah dia menghala ke kanan. Betul lah arah dia menghala ke kanan. Dapat. So, 40. Darab berapa slope ke paksi X dia? 4/5. Eh? Kalau paksi Y dia 3/5. Paksi X dia 4/5. Kan yang ini? Okey, lepas tu ada lagi tak? 24 jangan masuk eh. 24 ni paksi Y. Ha, jangan pandai-pandai masuk. Okey, baca betul-betul. Mana paksi X, mana paksi Y. So, total ni sama dengan kosong. So, berapakah AD? Ha, kira lah. Ni kira, keluarkan AD. So, ni semua kira dulu and then pindah sebelah. AD dapat berapa? Okay, AD dapat 10. Awak kira eh? Tak kira awak tak pandai. 10 kilo newton. Okay, negatif 10. So, negatif ni adalah compression. Compression eh. Ataupun nak buat C pun tak apa. Dia buat M ni sebab dalam bahasa Melayu mampatan. Dalam bahasa Melayu M. Mampatan. So, kalau dapat negatif, dia adalah compression dan daya adalah keluar. So, awak kena tulis kat sini. Kenapa kita kena tulis kat sini? Supaya nanti pengiraan sambungan seterusnya awak tak salah. Okay, dapat negatif 10. Ha, terus lukis kat sini. Negatif 10. Okay, so barulah awak pergi ke member lain. Awak boleh ke member D. Boleh pergi ke member D. Kalau awak dah tahu sini 10, maksudnya tinggal 2 sajalah member. Betul. So, barulah awak pergi ke member D ataupun awak nak ke member B ataupun ke C. Pun boleh. Okay. And then, kita tengok eh. Okey, seterusnya kita pergi ke member mana lagi yang tak lengkap? Ada 1 2 3 4. Okey.
Sekarang ni barulah saya nak terangkan pasal zero force member. Okey, kalau tengok zero force member sebelum kita buat, kita sepatutnya tahu dulu konsep zero force member. Okey, zero force member. Zero force member ni maksudnya kita dah tahu member tu kosong. Okey, kita tahu member tu kosong. So kita tak perlu kira. Kita dah tahu dia kosong, so awak tak perlu penat-penat kira. Okey. Di mana bila masa member tu kosong? Okey, first sekali ada dua case sahaja Ada dua case sahaja, case 1 dan case 2. Case pertama bila ada dekat join tu, dekat satu-satu join, awak ada dua member sahaja. Katakanlah ada dua member Dua member. Okey, dua member. Okey, dekat join tu tak ada external load, tak ada point, tak ada reaction. Tak ada reaction dikenakan, tak ada external load. Tak ada. Okay. So, kedua-dua member ni adalah kosong. Tak ada daya. Okay. Dua-dua member tu macam sekadar ni je. Tapi dia tidak menampung apa-apa beban. Dia tidak memberi. Dia tidak menyokong daya. Cuma dia supaya dia stable tak stable je. Tapi sebenarnya nilai dia adalah kosong. Okay. Contohnya kekuda macam ni. Katakanlah ada kekuda macam ni. Macam ni kan ha. Okay. Dekat A ni tak ada daya luaran, tak ada support. So yang ini adalah kosong dan ini pun adalah kosong. Okay. Okay. Tu kes pertama. Kes kedua, bila ada tiga member. Katakanlah ni tiga member dekat join ni B. Join B ni ada tiga member. Okey. Dekat member dekat join B ni tak ada daya luaran, tak ada support pun tak ada, pin ke roller fix ke tak ada. So yang tengah-tengah ni adalah kosong. Yang ini ada nilai, yang ini ada nilai. Yang tengah-tengah sahaja kosong. Okey. Member tengah. Okey. Itu dua syarat dia. Satu member yang ada, satu join yang ada dua member, satu join yang ada tiga member, tetapi join-join tu tak ada daya luaran, tak ada support ataupun reaction. So awak boleh tahu di mana kosong. Okay. Okay, dekat soalan ini ada member, ada zero force member sebenarnya. Okay, kalau awak tengok, tengok yang asal ni. Okay, yang ni. Okay, dekat B ni, kalau awak tengok dekat B ni ada tiga member dan dekat join B ni tak ada daya luaran, tak ada support. So tengah-tengah ni kita tahu kosong. Okay, awak kena cari yang ini saja. Dan sini. Sini kita dah tahu dah 40 tadi. So awak kena cari berapakah member BC dan yang lain dan member CD. Okay, awak kena, kalau awak kira pun awak akan dapat kosong juga. So, kelebihan awak tahu zero force member ni supaya mencepatkan pengiraan awak. Dan awak pun dah tahu kosong. Buat apa awak nak kira lagi? Kan? Okay, contohnya soalan ni yang ni lah tadi. So, kita dah tahu yang ini kosong. So, dekat D, join D ataupun join B, awak bolehlah cari member, apa ni, daya dalaman member yang lain. Okay? So kita tengok D lah. Contohnya saya nak pergi join D. Join D. Okay, join D. Kita buat join D pula. Okay, join D. Tengok join D. Okay, ni join D.
Aku tak clear ni. Okay, dekat join D, apa daya yang ada? Buat lagi free body diagram untuk D. Okay, dekat D tu buat lagi free body diagram. Free body diagram D. Okay, so blur sikit. Okay, dekat join D, buat free body diagram dia. D. So, D ada 24. 24 ke atas. Okay, 24 ke atas kan? And then, you ada DC. D ke C. And then you ada kat sini. Tengok 10. 10 bukan ke dalam, dia keluar. Jadi dia menghala ke D tu 10. And then kat sini kita tahu tadi adalah kosong. So berapakah DC? So di sini you boleh guna paksi X ataupun you boleh guna paksi Y. Sebab dia condong. So kalau condong, awak kena buat leraian lah. Ada dua paksi terlibat. So paksi X dengan paksi Y. Okay, tengok DC. Sebab dia condong, awak kena dapatkan kecurunan. Kecurunan dia berapa? Lebar dia 5, tinggi dia 12. Okay, tinggi dia 12. So berapakah hipotenus dia? Okay, 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. So punca kuasa sini dapat 13. Okay, hipotenus dia adalah 13. Jadi untuk dapatkan DC, boleh guna paksi Y, boleh guna paksi X. Katakanlah saya ambil paksi Y. Paksi Y yang terlibat adalah positif 24. Lagi ada apa? 24. Lagi ada 24 saja kan? 10 tak terlibat. 10 paksi X. Ada DC plus DC. Berapa slope dia? 12/13 sama dengan kosong. Okay, so DC sama dengan, ini pindah sebelah, negatif 24 darab dengan 13/12. So DC sama dengan berapa? Okay, so DC sama dengan negatif 26. Negatif 26 kilonewton. So ni, this is adalah compression ataupun daya keluar, negatif 26. Okay, negatif 26. So daripada sini buat pula negatif 26 keluar. Okay, dapat negatif 26. Okay, so ada satu member lagi, iaitu BC. Okay, member BC. Member BC ataupun CB. Awak boleh pilih join C ataupun join B awak nak lukis. Okay, so terpulanglah kepada apa kemahiran awak, nak guna B ke nak guna C. Okay, so awak nak guna yang mana? Kalau awak guna C, ini kena pandailah. Okay, terpulang. Dua-dua boleh, tapi kena bijaksanalah nak pilih. Tak nak susah, apa, tak nak pengiraan yang susah. Okay, kalau awak buat analisis, kalau awak pilih C, maksudnya C ni ada dua member yang condong. Awak kena ambil kira BC dengan CD. Kalau awak guna B pun dua juga. 40 dengan
PC. Yang ini kosong. Okay. Tekanlah saya ambil C. Okay. Guna titik C. C ada 22 ke kanan. And then kita tak tahu CB. So dia menghala ke dalam CB. And then you ada 10. 10 tadi. Sorry, 26. Negatif 26 kan tadi awak dapat. Negatif 26 menghala ke C. Okay. So, awak boleh guna paksi X atau paksi Y. Katakanlah saya ambil paksi Y. Jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. So, paksi Y ada negatif CB. Sebab paksi Y dia menghala ke bawah kan. So negatif CB darab berapa slope dia tadi? Tadi kita dah cakap slope dia adalah ini 3, ni 4, ni 5. So berapa? Paksi Y dia sekarang adalah 3/5. Okay, CB. And then you ada 26 ni. 26 ni ke atas. So positif 26 berapa slope Y dia? 12/13. Okay, sama dengan kosong. Tu sahaja dekat C. So CB berapa? Kira lah. Okay, ataupun awak dah dapat CB. Ataupun awak nak guna B pun boleh. Okay, jumlah B. So awak kena lukis lah B ke C berapa. And then apa, ada sini kosong, tak payah kira. And then you ada 40. Ni pun boleh buat juga. Okay, guna paksi Y. Jumlah daya paksi Y sama dengan kosong. So awak ada negatif 40 darab slope dia 3/5. Lagi tambah BC sama dengan berapa? 3/5 juga tinggi dia. Okay, so CB ni mesti dapat berapa? Awak akan dapat kira tadi CB dapat 40. So dapat 40. Positif 40 juga. Sama dengan member sebelah. Okay, so 40 ke dalam. Okay, so inilah jawapan bagi daya dalaman kekuda. Okay, so untuk analisis kekuda, selepas dapat jawapan, terus buat dalam kekuda untuk tahu nilai. Sebab saya akan bagi markah yang ini. Betul tak ni? Okay. Saya tak cari satu-satu ni macam ni. Ni untuk pengiraan saja. Tapi sebenarnya jawapan akhir kena ada nilai kat sini. Macam ni. Kena nilai berapa? Okay, tadi awak dapat 40 kan ni? 40. Tulis balik. Ke dalam ke keluar? Sini kosong. Sini berapa tadi? 26. Sini 10. Ni yang kita nak. Dan reaction berapa sini? Reaction sini berapa? 22. Sini 24 kan? Negatif 24. Dan sini ke atas 24. Barulah jawapan lengkap. Kalau tak, tak lengkap. Maksudnya kalau buat macam ni je, tak ada daya macam ni, salah. Okay, kurang markah penuh lah. Okay, penat je awak buat. Buat je apa ni. Sebab tu bila dapat ni, terus buat dalam kekuda. Kenapa? Supaya kita tahu arah dia ke mana dan kita tak ada buat kesilapan ke join-join yang lain. Okay, so itulah jawapan dia. Sampai sini je, tak payah buat jadual. Okay, tak payah. Okay, so kita tengok contoh 1.4 pula. 1.4. Ni adalah kekuda. So sama juga, step kita kena kira dahulu. Formula kita M sama dengan 2J tolak 3. M awak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
M adalah 7, join berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Join adalah 5. 10, reaction ada 3, pin dengan roller. So, 10 tolak 3, 7. 7 sama dengan 7. Okay. Stable. And truss is statically determinate. Okay. Determinate. Ha. Macam tu nak jawab. Simple je. Yang ni je dapat 2 markah biasanya. 2 markah. Okay. And then barulah kita dapatkan daya tindak balas. Daya tindak balas bagi kekuda. Dapat dulu daya tindak balas. Daya tindak balas tak salah. Daya dalaman pun salah. Okay. So, ni 10, 20. Okay. So, mungkin ada paksi Y. R-A-Y. Ada R-A-X. Dan juga R-C-Y. Okay. Tengok soalan ni ada tak daya luaran dikenakan pada paksi X. Paksi Y sahaja ada. Ni, paksi Y, ni paksi Y. Paksi X tak ada. Oleh itu, paksi X awak adalah kosong. RAX ni adalah kosong. Kena cari paksi Y sahaja. RAY dengan RCY. Okay? Okay, so carilah. Macam saya ajar tadi. Macam mana kita nak cari RAY? Macam mana nak cari RCY? Okay? Ni sebab video. Okay. Saya tunjukkan sekejap. Kalau dalam kelas, awak buat sendiri. Lepas ni, awak buat sendiri. Okay. Lepas ni, saya akan bagi soalan. Awak buat sendiri. Okay. So, dapatkan reaction dahulu. Okay. Reaction macam saya cerita tadi. Kalau awak nak dapatkan moment. Kalau awak nak dapatkan RAY, rujuk moment C. So, jumlah moment C sama dengan kosong. Apa daya ke C? Ada RAY. Darab berapa? Dari sini ke sini berapa panjang dia? Ha, kiralah. 317.5 darab dengan 4 kali. 317.5 darab dengan 4. 1270. Okey. Lagi kita ada 10. Negatif 10. Darab berapa dari sini ke C? So, darab 1, 2, 3. Okey. 317.5 darab dengan 3 kali. So, darab dengan 952.5. Okey. And then kita ada 20. Tolak lagi 20. Darab dengan panjang 20 ke sini. 317.5 sahaja. Okey. Itu sahaja. So, RAY berapa? Kira. Okay, dia kira RAY dia dapat 12.5. Okay. 12.5 dia dapat. 12.5. Okay, so RAY dia dapat 12.5. Ke atas. Positif. Maksudnya betul lah kita anggap dia ke atas dapat positif 2.5 Newton. Okay. Kalau 12.5 ke atas, 10 ke bawah, tambah lagi 10 ke bawah, 30 ke bawah. Maksudnya dekat sini mesti balance ke atas ni, sini pun mesti ke atas balance balik. Okay, so betul tak dia kira? Okay, so dia dapat 17.5. Okay, betul lah. Okay, 17.5. Ha, ni nanti awak kira balik. Okay, 17.5. So, daripada sini, daya tindak balas betul, daya, kita kena cari daya dalaman guna method of join. Okay, kena mana join. Macam mana nak buat? Macam saya cerita tadilah, kita kena leraikan ikut join masing-masing. Okay, ikut join masing-masing. Okay. Okay.
Okay, join masing-masing. So, start from mana? Join apa? Join yang paling sikit. A ada 2, C pun ada 2. Kalau awak start from E, ada 3, leceh. And then, cuba awak tengok ada tak cast 0 force member kat sini. Okay, tak ada. Join E ada daya, join D ada daya, tak boleh. Ni ada reaction, ni ada reaction. Join B, dia tak ada daya dikenakan, tapi dia 1, 2, 3, 4. 4 member, jadi tak boleh juga. Okay, tak boleh. So dalam soalan ni, tiada 0 force member. So, semua kena carilah. Okay, so rujuk titik A. Ni titik A awak. Leraikan titik A, ada 12, ada 12.5 ke atas, and then you ada AB mendatar saja, and then you ada AE, AE dia condong. Okay, join A ni, RAX dia kosong, tak adalah, kan? So, daripada sini barulah leraikan pada paksi X dan juga paksi Y. Mana satulah awak nak start? Okay, kalau yang ini sebab tengok paksi Y yang senang. Sebab Y satu je unknown, AE. Kalau awak ambil X, ada 2, AB dengan AE. Nanti awak stuck kat situ. So, kita start from paksi Y. So, ada untuk paksi Y 12.5 ke atas positif, AE, AE ke bawah, so negatif AE. Darab berapa slope dia? Ha, slope dia tengoklah slope ni. Slope tinggi 317.5, tinggi 317.5, dan lebar dia daripada A ke E, daripada A ke E ni pun 317.5. Jadi 1 nisbah 1. So, ini adalah punca kuasa 2, hipo dia. Okay. So, satu paksi dia senang lah. 1 dan punca kuasa 2. Dia punya kecurunan eh. And then, ada lagi tak paksi Y? Tak ada. Sama dengan kosong. So, AE kira berapa? AE adalah 12.5. Ni pindah sebelah. Darab dengan punca kuasa 2 bahagi 1. Ha, macam itulah matematiknya. So, berapa AE? Okay, so AE telah dikira. AE dapat 17.67. Okay, kalau awak tengok sini, 12.5 darab punca kuasa 2. So, 17.67. Okay, so 17.67 kilonewton. Positif. Maksudnya, awak akan dapat kat sini adalah positif ke dalam. Member adalah ke dalam. Ke dalam. 17 ke dalam. 17.67. Okay. Okey, buat pula untuk AB. Ha, AB paksi X. So, AE dah selesai, awak boleh dapatkan AB. Jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong. So, awak apa ada pada paksi X? 12.5 bukan, ni paksi Y. Ni paksi Y. AE terlibat 17.67. Okey, so betul anggapan tadi 17.67 dia ke dalam kan. So negatif paksi X dia menghala ke kanan, jadi 17.67 darab slope dia 1 per punca kuasa 2, and then you tambah AB. So berapakah AB? AB pindah sebelah. AB pindah sebelah berapa? AB so dapat negatif berapa? 17.67 bahagi punca kuasa 2. 12.5. Okay, 12.5. Okay, so sini awak akan dapat 12.5 keluar. Ha, keluar 12.5. Kenapa kita kena tulis ni? Sebab nanti member sebelah ni tak silap lah. Okay, nampak arah dia.
Okey, tu yang penting. Kalau awak tak tulis, tunggang langgang lah nanti. Okey. So, daripada jawapan terus tulis dekat kekuda awak arah dia dan juga nilai dia. Okey. So, buat pula yang inilah yang sampai bawa yang members seterusnya. Okey, kita start from C pun boleh. Okey, join C, kita nak buat C pun sama. Cara dia sama. Okey, so kita tengok C. Join C, sama tak jawapan? Ah, lebih kurang sama. Okey. Cara dia sama. Sama, okey. So okay, join C. Join C 17.5. Lepas tu kita ada apa lagi dekat join C? Join C ada C ke B, and then kita ada C ke D. C ke D. Okay, so jumlah daya pada paksi X ke Y senang. Paksi Y senang. So paksi Y positif 17.5 tolak CD. Berapa slope dia? Slope dia pun sama kan, 1, 1, punca kuasa 2 kan. Tinggi dia 317.5, lebar 317.5, so punca kuasa 2. Okay, so sama juga 1 per punca kuasa 2. So sama dengan 0. Okay, so berapakah DC? DC kira lah 17 DC. CD, CD sama dengan 17.5 darab dengan punca kuasa 2. 17.5 darab dengan punca kuasa 2 dapat positif 24.75. Okey, dapat positif 24.75 kilonewton. So ni adalah tension. So tu dia apa? CD positif. Okey, positif ke dalam 17.25. 24.75, sorry. 24.75. Okey, jap. 24.75. Okey, cari pula CB. Okey, cari pula CB. CB rujuk paksi X sama dengan 0. So daya pada paksi X adalah negatif CB. CB ni tak ada slope, so tak perlu darab dengan apa-apa, dia tak condong. Okey, CB lagi ada CD. CD betul lah tadi positif, so menghala ke bawah, menghala ke kiri, negatif 24.75 darab dengan slope dia. Kan, betul kan, arah dia ke dalam. So tengok arah paksi X dia ke kiri, so dia dapat negatif. Okay, so itu saja pada paksi X. So CB boleh cari. Okay, CB pindah sebelah dapat negatif 24.75 darab dengan 1 bahagi dengan punca kuasa 2, 17.5. So ni dapat negatif 17.5. So yang ini dapat negatif 17.5. Okay, negatif 17.5. Nak jawapan. Okay, dia ada beza sikit sebab dia tak pakai 12.5. Tadi kita pakai apa? 17.5 kan? Lebih kurang lah tu jawapan. Okay, so awak kena cari satu lagi member, iaitu ED ataupun DE. Boleh guna join D, boleh guna join E.
terpulang. Okay, katakanlah saya nak guna join D. Eh, sorry, ini belum dapat lagi. Okay, so you cari join C lah. Eh, join E. 1, 2, 3. 3 member lagi lah awak kena cari. So, cara dia sama. Kita pergi join ke join. And then kita akan dapat dia punya nilai. Okay, join ke join. Dan kita akan dapat nilai. Katakanlah kita ke D. Tadi kita dah dapat berapa? 24.75. Sini kita dapat 14. Kita join apa? Kita pergi join B dahulu. Sorry. Join apa? Join E. Okay, kita pergi join E. Kita dapat 2 member. So, dapat sini kita akan dapat 3 point. Kita akan dapat member EB dan juga ED. Okay. So, kirakan sama juga. Kita leraikan. Okay. Dia ada 2 cara. Sama ada kita guna kaedah darjah. Okay. Kadang-kadang dia tak bagi tinggi dan lebar. Kadang-kadang dia terus bagi 30 darjah ke. Okay. So kita terus guna sin atau cos. Tak perlu darab dengan berapa tinggi, berapa lebar dia. Tak perlu eh. Tak perlu dari. Kita terus darab dengan dia punya darjah. Okay. Kadang-kadang you guna sin ke, you guna cos. Okay. Ada soalan dia guna sin and cos. Dia tak guna satu-satu perpunca kuasa ni. Okay. Dia akan guna darjah. Kalau dia dah bagi darjah tu, awak guna je lah sin atau cos. Okay. So, lengkapkan join E. EB dia dapat negatif 3.52. EB dia dapat negatif 3.52. Okay. 3.52. Dan ED dapat berapa tadi? ED dapat lebih kurang 14.5 lah. 14.95. Positif 14.95. Okay, mungkin ada beza sikit jawapan. Okay, and then satu lagi member kita nak cari iaitu B. You can start from B, you can start from D. Okay, katakanlah saya ambil D. So, D, apa yang kita dapat tadi? Okay, leraikan balik. So, DB dapat 3.52. Positif 3.52. Okay, positif 3.52. Positif 3.52. Okay. So, itu adalah kaedah method of join. Okay, method of join. So, inilah jawapan dia. Okay. Alright. So, seterusnya. Tengok soalan ni. Satu lagi contoh 1.5 contoh yang ni. Okey, untuk contoh ni sama juga dia minta dapatkan daya tindak balas. Okey, dapatkan daya tindak balas dan dapatkan daya dalaman bagi kekuda di bawah. Okey. Okey. Macam mana nak buat ni? Okey, so dapatkan dulu dia punya static, tak tentu static ke macam mana. Barulah awak kira dia punya daya dalaman. Okay, so yang ini tengok dulu berapa member. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Member 9. Reaction 3. Join 1, 2, 3, 4, 5, 6 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, join 6. Okay, so masukkan dalam 2J tolak 3. M9 sama dengan 12 tolak 3, 6, 9. So, 9 sama dengan 9. So, kekuda adalah stable dan statically determinate truss. Okay. And then, dapatkan reaction. Reaction RA. RAY. Lagi apa ada? RXA.
ataupun RCY. Dua lah, eh tiga. Tengok dulu paksi X ada 10 sahaja ke kanan. Maksudnya RAX awak mesti dapat negatif, mesti balas balik negatif 10 ke kiri. Okay, negatif 10 ke kiri. Okay, so ni adalah RAX awak negatif 10 ke kiri. Ha, dapat settle satu daya. Bayangkan kalau awak tak faham seimbang tak seimbang. Ini pun awak tak boleh jawab nanti. Okay, so RAY, RCY kena cari. Okay, macam biasalah kalau nak cari RAY, rujuk momen C. So daya pada C ada RAY, darab berapa dari A ke C ni? Darab 8. Okay, lagi awak ada 10. 10 darab berapa ke C? Positif 10 eh. 10 darab berapa ke C? Darab dengan tinggi eh, bukan darab dengan jarak. Darab dengan tinggi. Paksi X darab dengan tinggi, darab dengan 3. Ada lagi tak? Tak ada kan? So RAY sama dengan 30 bahagi 8. Okay, 30 bahagi 8 dapat 3.75. Okay, dapat 3.75. Okay, 3.75 positif. Positif ke negatif? Pindah sebelah. So, dia dapat negatif. Negatif. So, maksudnya dia ke bawah. RAY ni sebenarnya ke bawah. Negatif 3.75. Okay. Negatif 3.75 ke bawah. Okay, ada tak lagi daya pada paksi Y? Satu saja 3.75. Maksudnya kat sini mesti dapat 3.75 ke atas. Okay, macam mana? Check balik. Okay, so boleh rujuk moment. Check, mesti dapat 3.75 juga. So check jumlah moment B, eh jumlah moment A sama dengan kosong. So awak akan dapat RCY negatif. RCY darab dengan 8 tambah 10 darab 3 sama dengan 0. So RCY sama dengan positif 3.75 kN ke atas. Okey, dapat 3.75 ke atas. Okey, daripada sini barulah kita kira daya dalaman setiap member. Okey, so cuba tengok ada tak case zero force member. Zero force member ada case tak kat sini? Okey. Sini 2 ada daya, sini 1 2 3 4 tak boleh. Ni 3 tapi ada reaction, tak boleh. Dekat D ada 2, ada 2 member dan dekat D tu tak ada daya. Dekat D ni special sikit, tak ada daya yang dikenakan. Tak ada support, tak ada reaction, tak ada daya luaran dan dia 2 member, so 2 ni adalah kosong. Selamat, 2 member dah settle. Okay, so ni 2 ni adalah kosong. Okay, so awak kena cari dalam daya yang lain lah, daya dalaman yang lain. So you can start from A, you can start from mana yang senang. Start from A ataupun start from C pun boleh. Cuba awak tengok C ni. Kalau awak tengok C ni, sebenarnya boleh jawab direct, tak perlu buat free body diagram. Kalau awak tengok C 3.75 kan, 3.75 dekat sini tak ada daya condong kan, dekat sini tak ada daya condong, jadi dia direct, dia direct pengiraan direct. So 3.75 ke atas. Okay, kalau awak tengok free body diagram dia, okay, padam ni jap. Kalau awak tengok free body diagram dia, dekat C free body diagram dia ada 3.75 ke atas kan, 3.75 ke atas, and then dia ada dekat sini kosong dah, dan yang sini ada D, CB, and then dia ada ke atas
CE. Betul. So dekat D ni, dekat C ni tak ada daya condong, tak ada member condong. Jadi awak boleh kira direct 3.75 ke atas ni, ke atas. Maksudnya ni pun ada 3.75 ke bawah. So automatic ni adalah daya ke dalam 3.75. Okay, kalau sini kosong, sini pun mesti kosong, sebab tak ada daya pada paksi X dekat C ni. So ni kosong, ni kosong. So dah berapa member dah settle? 1, 2, 3, 4 dah settle. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, daripada 5, 9 member tu, 5 dah settle direct. Tak payah pening-pening. So awak carilah member yang 5 ni sahaja lagi. So A, start from A. And then you can start, biasa kita start A lah. A ni senang. So buat free body diagram dia. 10 ke kiri, 3.75 ke bawah. And then ada AB. And then you ada member condong A ke F. Okay, jangan lupa yang condong ni special sikit, dia ada slope. Ni 4, ni 3. So pattern mesti adalah 5. Okay, so leraikan pada dua paksi, paksi X dan paksi Y. Okay, leraikan pada paksi X dan paksi Y. Okay, so awak akan dapat AF. Eh, kalau paksi Y, okay, cuba tengok paksi Y yang terlibat. Paksi Y, okay, paksi Y yang terlibat adalah, jumlah daya pada paksi Y yang terlibat adalah berapa? Negatif 3.75 tambah AF. Paksi Y dia 3/5. Okay, sama dengan 0. So AF sama dengan berapa? Okay, kiralah. Ni awak kira sendiri. So positif 3.75 darab dengan 5 bahagi dengan 3. So AF berapa? Okay, AF akan dapat 6.25. Okay, 6.25 positif tension. So 6.25. So sini dapat 6.25 tension ke dalam. So dapatkan pula untuk AB. Nah, macam tadilah paksi X pula. Okay, paksi X. So dia dah kira paksi X dia dapat 5. Positif 5. So buatlah dalam awak punya tu. Nah, ni yang kita kira tadi, join C. Okay, join C 3.75 ke atas, balance balik 3.75 ke bawah. So dia sebenarnya 3.75 yang tadi itulah CE. Okay, itu kita dah kira. So pergi titik F untuk dapatkan daya dalaman yang lain. Okay, so dia akan dapat ni. Okay, so saya nak awak lengkapkan yang ini sikit je lagi, dan awak akan dapat jawapan akhir tu sama dengan ni. Okay, EB 6.25. Okay, so itu contoh bagi 1.5. Saya nak awak lengkapkan lah. Nanti next class saya akan tengok sikit je lagi. Okay, alright. And then seterusnya saya nak awak buat soalan ni 1.6. Okay, boleh print screen soalan ni 1.6. Cuba buat 1.6. Soalan ni kena ambil. Okay, 1.6. Okay, buat sampai. And then buat exam. No, no, no. 1.6 buat sendiri. And then problem ni kena buat.
Problem 1. Okay, problem 1, question 1. Buat soalan ni. Print screen. Soalan 1. So, dah ada 2 soalan. And then, soalan 3. Soalan question 2. Question soalan yang ketiga awak. Lengkapkan. 3 soalan. Buat 3 ni dululah. 1, 2 dan soalan 1.6 tadi. 1.6. Okay, so 3 soalan untuk assignment untuk awak punya latihan hari ni. Hantar, saya nak tengok minggu depan dalam PDF. Okay, masukkan dalam Teams. Saya akan sediakan slot dalam Teams awak. Awak hantar dalam situ. Okay, minggu depan eh. Minggu depan belum raya lagi. Jadi, belum cuti raya lagi. Jadi, banyak masa boleh buat soalan ni. Okay, 3 soalan dah ni. Nanti awak check balik soalan 1 ni. Dengan problem 1 dan problem 2. Okay. So, tu saja untuk hari ini. Kita jumpa next class. Okay. Assalamualaikum. Dan terima kasih.